dia memulakannya di sebelah kiri untuk sebagian penjuru dan dia menamatkannya dengan jaringan yang cukup payah ni. Jadi izin memastikan jaringan gol penyamaan untuk KL City. Bagi jaringan yang boleh katakan cukup baik ini, jaringan pertamanya musim ini. Dan ini satu trademark Boyan Hodak. Apabila saya berada di bawah Boyan Hodak ketika bermain untuk UPB My Team, dia selalu fokus kepada set pieces, bagaimana dia boleh memberi masalah kepada pihak lawan. Dan KL telah memberi masalah dan mendapatkan gol penyamaan mereka. Sangat-sangat baik pergerakan, dan yang paling penting adalah timing pergerakan ke semua pemain, timing hantaran daripada Safi kepada Akram, Akram pula dengan sentuhan. Jadi kedudukan sekali lagi berubah di Stadium Sultan Ibrahim. Muhammad Izrin menyamakan kedudukan buat KL City dengan yang biasa.